Okay. Iya, aku ingin. Wih, peringat. Coba. Jangkrik pun mau ninja. Nanti sih kan. Saya nanti. Gerak tangan, sing kapalan orang. Kemangmu buat tandur. Ih, tanganmu ini kabe kan? Tanganmu tipes meniki kan apa kan? Jangkrik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good evening everybody. Good evening, Miss. Okay, nice to meet you in the first meeting, first and second meeting. Okay. Jadi ini pertemuan kita yang pertama dan kedua. Jadi dalam the first and second meeting ini kita nggak akan bahas materi yang terlalu berat. Jadi saya hanya akan menerangkan tentang kontrak belajar, kontrak perkuliahan kita selama satu semester ini, sekaligus membahas secara garis besar apa yang akan kita pelajari selama satu semester ini. Nah, jadi memang pada mata kuliah conversation memang sebenarnya memang non SKS ya. Jadi ketika kalian cari di KRS memang tidak ada mata kuliah conversation. Jadi sebenarnya conversation itu seperti mata kuliah tambahan yang wajib diikuti oleh semua mahasiswa di semester 3. Nah, jadi sebenarnya kalau yang kemarin ya, mungkin yang semester 1 kita sudah ada bahasa Inggris 1 ya sebagai mata kuliah dasar umum. Terus di semester 4 atau mungkin semester 2 kita ada bahasa Inggris 2. Nah, kalau di semester 3 ini memang ada conversation sebagai tambahan. Nanti mungkin nanti di sekitar semester 5 mungkin juga insya Allah kalau ketemu saya lagi kita akan Halo. Dari TOEFL. Nah, jadi hampir setiap semester memang kita akan mengikuti perkuliahan bahasa Inggris ya. Nah, jadi kalau nanti semester 5, insya Allah ketemu saya, kita akan belajar tentang TOEFL test atau tes TOEFL. Nah, kalau di mata kuliah conversation ini kalau secara garis besar itu apakah ada kaitannya sama materi bahasa Inggris 1 atau 2 gitu ya? Sebenarnya memang conversation itu lebih kalau menurut saya itu materi yang lebih simpel ya. Kita nggak akan terlalu terpacu bahwa harus grammar. Jadi kalau di conversation itu sebenarnya ada beberapa part atau materi yang akan kita diskusikan ya. Mungkin ketika kalian lihat di conversation itu pasti speaking gitu kan. Nah, itu adalah salah satunya. Tetapi kita nggak akan melulu tentang percakapan dalam bahasa Inggris ya, tentang conversation atau speaking. Nah, kita juga akan membahas tentang listening. Nah, jadi ada listening, ada pronunciation, ada mungkin speaking juga sama conversation. Jadi kita mungkin akan monolog gitu ya. Monolog itu mungkin akan berbicara bahasa Inggris sendiri katakanlah. Terus yang kedua conversation seperti kayak dialog. Jadi percakapan antar dua orang misal. Habis itu kita juga akan belajar tentang pronunciation, bagaimana pengucapan beberapa kata, sama kita juga akan fokus ke kemampuan menyimak atau listening. Nah, karena percakapan itu kan juga kita fokusnya kan kita ke listening juga dan juga kita ke speaking. Jadi ada beberapa skill yang memang akan kita bahas. Jadi kita nggak akan membahas tentang seputar reading atau writing ya, tetapi fokus di sini adalah ke listening sama di speaking. Kalau mungkin di gram di bahasa Inggris 1 dan 2 kita sudah diskusikan tentang writing, reading sama grammar atau vocab, maka di conversation ini kita fokusnya ke skill yang lain. Nah, nanti untuk hasil akhir penilaian itu memang kita nggak akan dapat A, B, C, D, E ya, seperti kayak nilai di mata kuliah yang lain ya. Kalau di mata kuliah sebelumnya mungkin kita akan dapat A, B, C, D, E di KRS atau di KHS kalian. Nah, tetapi kalau di conversation nanti hasilnya adalah sertifikat partisipasi. Nah, jadi sertifikat ini akan diberikan setelah nanti selesai kuliah. Nah, terus tujuannya kalau dapat sertifikat buat apa, Miss? Nah, sebenarnya ya ini sebagai tambahan kalian aja sih untuk sertifikat yang ada di kampus ya. Siapa tahu juga nantinya itu juga akan berguna buat kalian ya, mungkin yang kalian di
mungkin ada yang S1 atau D3. Nah, itu juga bisa berguna nanti buat lampiran tambahan ketika melamar pekerjaan. Nah, jadi sertifikat itu pasti akan selalu kepake ya, apalagi kalau sertifikat yang terkait dengan bahasa asing. Nah, seperti itu. Nah, apakah nanti kita juga ada ujian? Iya, nanti sistemnya tetap, kita tetap ada ujiannya. Entah itu nanti ujiannya modelnya adalah conversation, atau mungkin modelnya adalah listening ya, atau kita modelnya adalah mengerjakan beberapa, apa ya, kayak modelnya kayak reading, tetapi lebih ke reading ke percakapan. Nah, mungkin akan seperti itu. Nah, saya akan share screen apa yang akan kita bahas selama satu semester ini. Nah, oke. Jadi, kita menunggu info ya, apakah nanti kita bisa tatap muka minggu depan atau tidak ya, karena kami juga masih dari pihak institusi memang masih dalam proses perundingan dan proses persiapan fasilitas ya. Jadi setidaknya kita tunggu info saja apakah nanti minggu depan kita tetap online atau mungkin offline ya. Ini cuma berjaga-jaga saja ya. Nah, kalaupun kita misal online kita akan laksanakan sesuai waktu ya, dalam artian sesuai dengan hari. Nah, apakah nanti mungkin yang kelas A gimana Miss, kalau misal katakanlah kalau kita minggu depan masih online ya. Nah, itu gimana? Nah, kalau misal masih online untuk minggu depan, nah, jadi kelas A tetap akan saya gabung di kelas C ya. Karena kalau untuk pagi, Zoom pagi itu kalau di kampus itu memang belum mendukung ya. Jadi takutnya kalau Zoom-nya kita adalah lag atau mungkin Zoom-nya terputus, nah, jadi malah kasihan di saya, kasihan juga di kalian ya. Jadi kalau misal minggu depan kita masih online, setidaknya kelas A akan gabung di kelas C di jam sekarang ini, kita usahakan 7:30 selesai. Nah, tetapi kalau misal kita tatap muka, ya udah kita kembali ke jadwal yang memang sudah ada ya. Jadi kelas A juga tetap pagi, kelas C tetap di malam hari. Nah, seperti itu. Oke, sebenarnya antara perkuliahan nanti ya, entah itu tatap muka atau offline misalnya, sebenarnya sama ya, dalam artian nanti di pertemuan 8 dan ke-16 itu pasti ada ujian ya. Nah, apakah nanti Miss, nanti ujian UTS kalau UAS ya, untuk UTS UAS nanti tipikal jenis apa ya ujiannya itu pasti akan berbeda ya. Apakah nanti kita akan speaking satu-satu Miss atau percakapan satu-satu ya? Tapi insya Allah tidak, mungkin akan bentuknya adalah project tapi dalam bentuk video, kemungkinan akan seperti itu. Nah, nanti lebih jelasnya pas nanti kita bahas garis besar pertemuan. Nah, sama. Jadi kita ada 14 kali pertemuan ya, 2 meeting itu untuk ujian. Nah, silakan yang berhalangan atau tidak bisa masuk, silakan untuk izin ya. Izin dalam artian bisa langsung di grup ya, langsung di grup saja. Karena materi, link Google Classroom, link Telegram, link apa ya, Zoom itu pasti akan saya share di e-learning ya. Jadi setidaknya kalian selalu buka e-learning tanpa harus tanya saya, Miss kuliahnya nanti apa? Karena semua itu saya informasikan di grup. Maka dari itu mahasiswa harus aktif mengakses e-learning ya. Nah, jadi saya nggak mungkin untuk share mepet ya, dalam artian ya, misal minim ya setengah atau satu jam sebelumnya. Jadi setidaknya kalian bisa buka, dan otomatis kuliah saya juga nggak akan mepet ya kalau misal kita online ya. Jadi misal saya share di jam 8, nggak mungkin kuliah kita juga di jam 8. Mungkin kuliah kita bisa di jam 9 atau mungkin mundur. Nah, jadi saya nggak mungkin terlalu mepet, saya share e-learning langsung kuliahnya mungkin setengah jam kemudian. Nah, biasanya saya nggak akan seperti itu. Nah, maka dari itu saya buat grup Telegram, buat kita bisa saling komunikasi. Jadi ketika nanti kuliah saya jam sekian ya, misal jadwal kita jam 8 pagi, jangan jam 8, misal saya minta jam 9. Nah, jadi
itu sebagai sarana komunikasi buat mahasiswa gitu ya. Jadi link Zoom, link apa pasti saya share di grup Telegram gitu loh. Jadi biar kita bisa cepat karena nggak setiap mahasiswa itu akan rutin membuka e-learning kan, pasti kan sering buka HP. Nah maka dari itu grup Telegram buat sarana komunikasi ya tentang perkuliahan. Kalau izin silahkan bisa di grup Telegramnya langsung bisa. Nah, terus entah itu misal katakanlah online atau offline gitu ya, online atau offline ya silahkan untuk berpakaian sopan ya, dalam artian ya ketika nanti kita kuliahnya online ya, ketika misal saya sedang share materi ya silakan video bisa dimatikan. Tetapi kalau misal saya lagi nggak share screen ya, nah itu silakan untuk mungkin video mungkin beberapa saat bisa dinyalakan ya. Jadi saya tahu mahasiswa itu oh ya ini kuliah, oh mahasiswa ini cuman kuliah tetapi videonya mati, nggak tahu mungkin lagi nonton sinetron atau mungkin lagi dengerin musik atau apa, nonton film katakanlah, atau mungkin lagi makan ya. Jadi setidaknya juga kita saling kerjasama lah ya. Nah seperti itu, jadi kalian juga terlihat kuliah ya, jadi videonya juga di, saya mohon juga untuk dinyalakan, tetapi bukan berarti dinyalakan dari awal terus saya buka kuliah sampai akhir ya, karena itu juga akan cukup memakan kuota. Tetapi setidaknya ketika saya posisi tidak share screen, silakan, atau mungkin saya selesai menerangkan, silakan untuk video dibuka. Nah, seperti itu. Karena kita juga kuliah juga dipantau ya, apalagi kondisi kita juga masih online. Jadi, apalagi ini juga live YouTube, jadi otomatis kelas kita pun juga dipantau banyak orang ya, dalam artian kok mahasiswanya pada videonya mati. Nah, setidaknya juga nama baik kalian juga terjaga. Nama baik kalian sama kelas kalian juga terjaga. Itu permintaan saya. Nah, jadi kalau kalian bisa diajak partisipasi, diajak kompromi, ya insya Allah saya pun gampang. Nah, oke. Setidaknya juga nanti di kuliah kita juga ada timbal balik ya, karena materi ini cukup berbeda dengan bahasa Inggris 1 dan 2 kemarin misal di grammar. Jadi karena kita banyak conversation, otomatis kita akan banyak interaksi ya, kita akan banyak apa ya, muter video seperti itu. Jadi setidaknya ya silakan untuk aktif. Ini untuk nilai berarti ini tidak berlaku ya. Nah, terus apa yang akan kita bahas? Nah, sebenarnya materi ini bisa berubah-ubah sesuai dengan kondisional ya. Jadi materi ini biasanya bisa mungkin lebih duluan ini atau duluan ini. Jadi tergantung kebutuhan ya. Jadi ini hanya secara garis besar. Tetapi bisa saja mungkin saya kasih tambahan materi lain yang mungkin ini juga penting. Nah, kalau di grammar apa ya, di bahasa Inggris 1-2 lebih ke grammar, lebih ke structure, lebih ke writing, menulis, terus lebih ke apa lagi ya, reading enggak ya, jadi mungkin lebih ke writing. Nah, nanti di perkuliahan ini kita akan lebih banyak ke listening, reading, sama di speaking. Nah, ini hanya secara umum. Nah, sebenarnya secara umum memang yang paling banyak dibahas di conversation itu lebih ke sebenarnya daily expression, jadi ekspresi yang digunakan di dalam keseharian. Jadi misal ketika kita sedang dalam suatu kondisi tertentu, misal ketika kita ingin mengucap, ketika kita pada atau ada di dalam suatu konteks tertentu ya, kita mengucapkan apa dalam bahasa Inggris, nah bagaimana responnya, jadi lebih ke situ. Nah, jadi kita udah agak mungkin nanti kita banyak belajar vocab juga sih, kosakata. Jadi ketika misal nanti mungkin di dalam keseharian kalian pengen menggunakan bahasa Inggris, atau mungkin nanti di dunia pekerjaan kalian juga mungkin bekerja di perusahaan asing, atau mungkin itu akan membutuhkan juga kemampuan bahasa Inggris ya, secara lisan dan tulisan. Nah, seperti itu. Mungkin banyak apa ya, ekspresi harian yang akan kita bahas ya. Jadi sebenarnya daily expression di dalam bahasa Inggris itu sangat banyak, mungkin puluhan, mungkin jenisnya itu ada banyak sekali ya. Jadi
kita nggak akan terlalu terpaku bahwa pertemuan ini harus ini, enggak ya. Karena sebenarnya setiap ekspresi itu sebenarnya berkaitan ya. Ketika misal saya sedang, apa ya, ibarat kata perkenalan diri misal, itu pasti ada juga ekspresi-ekspresi yang lain ya. Seperti ekspresi ucapan terima kasih, mungkin ekspresi apa. Jadi sebenarnya daily expression itu sebenarnya juga saling berkaitan. Mungkin kita nanti akan belajar dari dasar dulu, dari basic, mungkin dari introducing self, jadi perkenalan dengan bahasa Inggris ya, perkenalan dengan bahasa Inggris. Terus kita akan belajar beberapa ekspresi ya, mungkin suka tidak suka terhadap sesuatu, setuju tidak apa ya, setuju tidak setuju, ucapan terima kasih, permintaan maaf, harapan misal, penawaran bantuan, saran misal, terus memberikan opini, menunjukkan arah, peringatan misal, ucapan selamat, ucapan berduka, atau ucapan apa, ungkapan-ungkapan harian dalam bahasa Inggris. Nah, seperti itu sih secara umum yang akan kita bahas. Nah, cuman memang di insya Allah di next pertemuan ya, atau mungkin pertemuan selanjutnya, apa ya, next meeting ya, intinya seperti itu. Kita akan, kalau saya sih sebelum kita menggunakan beberapa ekspresi di dalam percakapan ya, kalau saya sih mending kita belajar ke pronunciation sih. Kalau saya sih lebih ke situ dulu ya, baru nanti kita belajar yang lebih kompleks. Jadi conversation, percakapan itu kan kadang gini, orang itu nggak mesti bisa langsung ada ide saya mau ngomong apa. Kadang kan seperti itu kan, aduh saya mau ngomong apa ya, saya mau ngucapin ini gimana ya. Nah itu kan kaitan sama vocab juga, nah sama cara baca. Karena bahasa Inggris itu yang salah satu sulitnya adalah tulisannya itu beda sama yang dibaca. Itu yang paling susah. Maka dari itu adalah salah satu faktor kenapa conversation atau speaking katakanlah itu susah. Karena yaitu tulisan sama bacaan, apa ya, tulisan sama cara bacanya itu beda. Nah, insya Allah di pertemuan selanjutnya, ya, kalau saya harapannya sih saya masih pengen online dulu ya, karena lebih luas aja sih kalau misal online, karena gimana ya. Lalu ini mamu sedang membuatkan estes saya. Ketika nanti ada misal ya, kalau kita, saya sih cuma saran ya, tapi kalau saya sih mending kalau minggu depan, mungkin kalau bisa ya kita masih online ya, karena apa ya, lebih fleksibel aja sih, efisiensi waktu, efisiensi tempat, katakanlah ya. Jadi ketika nanti ada mahasiswa yang nggak bisa masuk, katakanlah gitu ya, itu enak. Jadi tinggal ngakses aja gitu loh, tinggal ngakses videonya aja, saya nggak perlu ngulang dari awal gitu ya, lebih ke efisiensi. Tapi ya kita nunggu instruksi apakah kita mungkin minggu depan apakah tatap muka apa tidak. Nah, jadi di sebelum kita langsung memulai beberapa ungkapan dalam bahasa Inggris, next kita akan belajar pronunciation. Pronunciation itu adalah cara baca. Nah, kita belajar cara baca. Jadi ada beberapa kunci bagaimana membaca kata dalam bahasa Inggris. Kalau saya bukan kunci sih, karena untuk kita bisa membaca sesuatu ya, dalam artian kan kadang kalau bahasa Inggris kan gitu ya, misal tulisannya apa, bacanya apa. Nah, sebenarnya memang beberapa ada teknik, tapi beberapa kebanyakan lebih ke habitual action, kebiasaan, rutinitas. Lebih ke situ sih. Kalau udah keseringan kita mendengar, keseringan kita tahu, insya Allah kita udah otomatis paham bacanya. Kadang orang mau perkenalan aja, misal my name, misal itu kadang orang masih bilang my name, padahal my name, misal orang masih kadang refleksnya my name, misal my name is, harusnya is, tapi apa ya, harusnya is apa ya, lebih ke semu e gitu ya, my name is, tapi lebih ke, mungkin ada orang yang membaca my name is terlalu i banget. Nah, kadang ya kita akan belajar dari situ dulu dasar sebelum nanti kita mulai untuk belajar tentang beberapa ungkapan. Nah, seperti itu. Jadi tentang pronunciation, cara baca dulu terhadap kata, baru nanti kita akan bertahap langsung ke eksekusi yang lebih kompleks ya, atau yang lebih panjang dari
kata, nah, seperti itu. Itu hanya secara umum saja. Jadi materi ini bisa berubah-ubah sesuai dengan conditional ya, kondisi. Mungkin itu saja secara umum materi yang kita bahas. Nah, oke, sekilas saja untuk UTS dan UAS ya. Cuma saya memang belum memikirkan nanti UTS sama UAS-nya kita seperti apa. Cuman untuk UTS dan UAS nanti akan berbeda ya, dalam artian jenis ujiannya berbeda. Nah, tetapi kita nggak akan ke praktek ya, dalam artian misal UTS itu kita dalam satu kelas silahkan dua orang praktek dalam bahasa Inggris. Itu enggak, kita bukan tipe ujian lisan yang langsung ya. Mungkin nanti entah itu UTS atau UAS, nanti ada yang modalnya adalah project. Jadi kalian mengumpulkan project yang bentuknya adalah video. Mungkin tugasnya nanti bisa individu atau mungkin bisa kelompok. Nah, terus entah itu untuk UTS atau UAS ya. Nah, terus nanti ada juga satu ujian lagi. Jadi kita ada ujian dua ya. Nah, satu itu video misal, yang kedua itu ujiannya adalah tentang lebih ke tertulis ya. Jadi yang satu video itu bentuknya adalah lisan, ujian praktek katakanlah. Kalau sekarang nanti ada ujian tertulis, dalam artian ya akan ada banyak apa ya, banyak sekali percakapan dalam bahasa Inggris. Nah, nanti kalian tinggal menjawab apa yang sesuai dengan isi percakapan ya, entah itu nanti modelnya reading atau listening atau mungkin keduanya. Mungkin seperti itu yang bisa saya bahas. Mungkin ada pertanyaan, instruksi atau mungkin ada saran. Nah, jadi itu aja sih yang akan kita bahas selama satu semester ini. Jadi ya kita akan lebih apa ya, kita akan lebih banyak hiburan sih di sini. Jadi nanti kita belajar apa aja, Miss? Nah, Insya Allah kalau misal kita masih memungkinkan ya, memungkinkan untuk online ya, Insya Allah nanti kita akan belajar beberapa video ya, video pembelajaran ya yang dari YouTube atau mungkin kita melihat film sedikit ya, satu penggalan film atau mungkin short movie. Nah, kita bisa analisis juga dari apa yang sedang mereka bicarakan. Nah, kita juga bisa belajar dari situ. Jadi conversation sama listening itu adalah dua hal yang nggak bisa terpisahkan. Mungkin itu saja. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita close. Jadi hari ini kita nggak akan langsung masuk materi ya. Jadi kita hanya untuk apa yang akan kita bahas nanti. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan? Cukup, Miss. Minggu depan Zoom lagi apa materi? Kalau kita lihat sikon dulu ya, kalau saya sih, saya nggak berani janji ya, dalam artian kita nunggu sikon, apakah mungkin minggu depan sudah online atau offline, saya juga belum membaca jadwal. Kalau conversation itu kita dapat kelas apa ya? Kalau sebenarnya kalau saya mengendaki kalau kelas bahasa Inggris itu satu, speaker, yang kedua juga proyektor, yang ketiga wifi. Saya sebenarnya mengendaki tiga itu ya. Jadi kan enak kalau ngajar gitu langsung saya bukakan video, saya langsung bukakan film atau bukakan musik gitu kan enak banget ya. Cuman ya kalau online kan sangat bisa ya. Saya bisa aja langsung share apa. Cuman kalau kondisinya offline, kalau sarana tersebut belum terpenuhi, kita akan susah gitu. Jadi ya kita nunggu sikon aja ya. Tapi kalau harapan saya sih, kalau misal kita tetap online, saya akan tetap pakai Zoom dan YouTube. Jadi orang yang masih nggak bisa join di Zoom, ya mereka bisa join di YouTube. Nah, seperti itu. Oh iya. Yeah. Maka dari itu nanti segala informasi tentang kuliah nanti saya share di grup Telegram. Oh iya, Bu. Makasih. Terus kuliah kita insya Allah juga nggak akan lama ya. Paling nggak kita butuh 1.5 jam itu maksimal ya. Tapi yang penting kita efektifkan ya. Kalau misal kalian mau diajak kerjasama ya, dalam artian ketika kita udah, saya nggak lagi share screen, saya sedang model seperti ini, silakan videonya dibuka ya. Jadi saya akan mulai apa ya? Saya akan efisienkan waktunya ya. Jadi juga saya juga mikir kalian ke kuota ke apa kan. Jadi ya kita juga saling kerjasama ya. Kalau kalian bisa diajak kerjasama, kuliah kita juga cepat, kalian bisa lebih menghemat kuota.
Miss, kalau absennya gimana? Nah, kalau untuk absen ini silakan di e-learning ya. Cuman kalau untuk conversation itu saya nggak akan terpacu bahwa harus absen ya. Karena kan nanti modelnya sertifikat kan, bukan nilai ya. Nah, kalau saya sih yang penting kalian ngikutin aja rule ya. Ketika di e-learning ya absen gitu ya. Cuman kalau saya memang yang paling pokok untuk tugasnya ya. Karena kita juga non-SKS kan, ini juga bukan MKDU kan. Jadi ya... yang paling pokok adalah nanti di ujiannya. Bukan berarti, ujian aja saya nggak ikut kuliah, ya nggak. Tetapi setidaknya juga ikut kuliah, juga ikut Zoom ya. Soalnya juga absensi juga dipantau dari akademik kan, jadi otomatis juga silakan untuk absen di e-learning-nya. Entah nanti saya juga buat absen sendiri, misal di Google Classroom ya, itu nanti ya tinggal kalian ngikutin, tinggal ngikutin aja sih, gitu. Untuk Google Classroom saya udah buat ya, silakan tuh dibuka di e-learning ya. Jadi silakan tuh buka e-learningnya, join di Google Classroom karena mungkin ada beberapa tugas nanti yang kita pakainya GC ya, untuk pengumpulan tugas UTS dan kemungkinan juga untuk UAS seperti itu. Karena kalau nanti tugas diupload di e-learning itu akan memenuhi server ya, dan nanti server kita down lagi e-learning. Nah, itu kan udah pernah terjadi kan, akhirnya beberapa hari nggak bisa diakses karena kelebihan file akhir mahasiswa semua tugas di e-learning. Maka dari itu tugas silakan nanti di GC seperti itu, biar server kita nggak down lagi. Oke, mungkin ada pertanyaan. Oke, no, nggak ada pertanyaan. Oke, nah jadi itu saja yang mungkin bisa kita bahas pada pertemuan. Miss, ya? Maaf mau tanya, itu kan saya ngelihat di absen e-learning ya, Miss. Terus kalau misalnya untuk conversation itu, untuk yang SE nggak ada, Miss, gimana? Ya, tadi saya sudah lapor ke bagian e-learningnya akademik, itu memang tadi sudah ditambahkan ya. Nanti mungkin kalian mungkin ini bisa buka lagi ya, buka ulang ya. Setahu saya sudah ditambahkan ya, karena kelas saya itu beberapa kelas bahasa Inggris memang nggak ada ya, kayak conversation ada berapa prodi yang kececer. Nah jadi setahu saya ini ketika saya buka baru jam 7 tadi sudah lengkap. Jadi kalian tinggal absen aja di situ ya. Bu, kalau saya tadi absennya nggak sesuai jam, gimana? Soalnya nggak tahu kalau mapelnya itu nggak ada nggak. Oh, nggak apa-apa. Yang penting tanggalnya ya. Karena ya nanti kan itu akan kerekap otomatis kan. Jadi untuk absen mahasiswa, saya itu dapatnya itu nanti di akhir ya. Nanti ketika nanti sudah UAS. Akhir UAS katalah, ketika sudah UAS berakhir, nanti dosen-dosen dikasih file. Nah, jadi file itu udah rangkuman dari kalian absen dari pertemuan pertama sampai akhir semua dosen. Jadi ya silakan ngikuti rule saja ya. Jadi untuk absen saya juga nggak berani ngotak-atik karena memang itu sudah absen dari e-learning-nya. Saya cuma tahu-tahu udah dikasih file bahwa yang absen sekian tanggal sekian ya, kayak model Google Form kan absennya. Nanti rekapannya itu kayak Google Form kok kalau kalian absen di e-learning. Tapi jamnya itu gimana? Bermasalah nggak? Nggak apa-apa, yang penting tanggalnya ya. Yang penting tanggal. Jadi kalau kuliahnya hari ini ya, hari ini absen gitu ya. Misal yang penting tanggal, setahu saya dia akan kehitungnya adalah tanggal ya. Tanggal sesuai jadwal, karena itu sudah ke sistem. Yeah. Jangan sampai lupa ya, misal kuliah, oh ya buka e-learning gitu. Jadi kalian yang juga harus aktif ya. Soalnya tadi nggak tahu nek mapelnya itu bu. Oke ya. Ternyata di bawah sendiri. Absen sesuai tanggal saja ya, nanti otomatis akan masuk soalnya. Yeah, siap. Entah nanti ketika saya menggunakan nilai partisipasi apa tidak, yang penting kalian ngikutin rule aja dari e-learning ya.
seperti itu, karena juga keaktifan kalian itu juga akan bakal rekap ya. Jadi oh mahasiswa ini aktif, nanti juga itu bisa mempengaruhi mungkin di KRS atau apa. Jadi setidaknya juga kalian tetap aktif untuk absen juga, seperti itu. Mungkin itu saja, ada yang lain sebelum saya close. Oke, mungkin selebihnya nanti bisa lewat grup Telegram ya, kalau kemungkinan misal ada yang perlu ditanyakan. Baik, Miss. Oke. Okay, I think this on this meeting today. Thank you very much for your attention. See you next week ya. Untuk informasi berikutnya, setidaknya saya akan beritahu minim paling enggak ya, di hamin satu minim ya. Jadi jangan tanya Miss, minggu depan kita kuliahnya apa? Kadang terlalu jauh. Kadang kita kalau misalnya niatnya kita mau online tapi malah offline ya, saya takut untuk menjanjikan. Tapi kalau misalnya minggu depan masih online, kita akan tetap pakai Zoom seperti itu. Oke. Okay? Sampaikan salam saya untuk rekan-rekan yang nggak bisa join, seperti itu ya. Saya mohon maaf untuk kelas A saya pindah ke C ya, karena juga daripada kalau nanti Zoom pagi itu malah nyendat-nyendat ya, untuk koneksi malah saya kasihan di kalian, jadi kita gabungkan untuk malam seperti itu. Thank you very much. Selalu jaga kesehatan ya, selalu jaga kesehatan, semoga kita semua sehat sehingga kuliah sama pekerjaan kita juga lancar ya, seperti itu. Jadi kita saling mendoakan semoga selalu diberikan kesehatan dan kesempatan untuk kita ketemu di lain hari. Seperti itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak perlu harus menulis.